Boler bocah bocah waleri oh. Salah. Siapa ini sih? Udah banyak tadi. Jarang. Jaro. Ini tadi saya di emang ono makam sapa? Karang aja. Ibu Iran Yesu itu banyak. Mas Rian main ke Bima NTB, Mas. Aduh pengen banget, cuman kapan ya? Mas jangan lupa minum jahe. Mas aku kalau pengen seger sehat itu syaratnya satu kopi. Lagi di mana Mas? Lagi ngobrol sama teman-teman. Beli saham sel, Mas. Gue lagi multitasking jadi sambil dengerin sebelah karena sebelah ada satu orang yang benar-benar bahaya kalau ngomong, makanya gue agak konsennya ke sana, ke sini, 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 sini. Siapa sih Mas? Halo Mas Ferry Syam Kusuma, waalaikumsalam, assalamualaikum. Mas saya ngopi tapi aku di Jogja, ya sedih deh. Mas pengalaman apa yang nggak bisa dilupakan saat sama Mas Yoyo ketika dia mengkhianati gue? Enggak, bercanda gak pernah. Info caranya suki tapi orang bukaya Mas Koncomu kan jago lilin gue muter. Masuk ini. Lu muter temen lu suruh jaga lilin. Tinggal lu muternya mau bentuk babi apa mau bentuk apa tuh yang sekarang lagi ngetren. Kambing kecil. Mas pamit dulu karena komenku gak pernah dibaca dari kemarin. Ya sedih amat Mas. Maaf ya. Ditipin ke mertua. Kalau lagi ke gapulang. Bukan, Yoyong ngianatin gue waktu dia nelpon bapak. Sama bapak di loudspeaker gue gak denger ya kan. Itu buat gue pengkhianatan itu. Mas ada lawangan staff operasi. Bekas staff operasi Bluebird. Gak ada Mas. Aku kalau anak-anak huru hara itu aku comot dari satu-satu orang-orang HR lama. Mas untuk kerja sebagai kernet enggak harus pengalaman karena kalian dilatih. Mas percaya sama lampor nih begini nih waktu itu pernah ada nih yang nanyain kayak gitu. Enggak taunya besoknya gua ngeliat di YouTube ada tulisannya tanggapan Mas Rian tentang lampor. Gua lampor apa kagak ngerti. Padahal cuma tanyain kayak gini doang. Jangan sih, jangan bikin YouTube yang kayak gitu enggak mutu. Ntar akhirnya image gua yang rusak. Mas kalau bis BBM-nya Pertadek apa solar? Solar lah, Pertadek lu kuat beli tiketnya. Barangan. Batas wilayah seluruh. Iya, sampai Jabodetabek. Mas tanyain owner 44 mau nyewa sang Iron Man kontak siapa? Ini Iron Man di depan gua nih. Ini langsung dengan ownernya nih. Ci. Nah, apa pesen bis wisata? Ngubungi sinten? Ngubungi nomor telepon ya, 085. Tuh, catat. Catat ya, 085 8773-12345. Kali ini, Ci? 085 8773-12345. Itu yang punya 44 Trans, namanya Kasol. Panggilannya Kasol, Kaji Solar. Yang punya nama udah bingung. Semoga Mas Rian dan keluarga sehat selalu. Mas ngelamar jadi kru tapi SKCK aku baru habis akhir Juli kemarin, boleh nggak kira-kira? Boleh, ngelamar doang kan. Mas kalau biasa melek malam jadi sakti ya Mas? Kata orang sih begitu. Tapi kalau jadi buat tekanan, sekarang banyak yang terlalu. Masya Allah. Nah punten Mas kalau boleh tahu Pak Arianto di sana berapa armada Mas? Nggak ada kita kalau bikin baru. Banyak kan atas ada. Rehab kru Haryanto ramah-ramah Mas, alhamdulillah. Lu ngeliatin gua kayak gimana? Kalau gua aja begini, anak-anak gua ya sama. Mas butuh istri lagi nggak? Coba cariin. Pengen belajar mengelola bisnis transportasi. Kan gua dulu sering bilang, kalian kalau pengen jadi pengusaha itu jangan ilmunya dulu yang dicari. Cara membentuk kepribadian diri itu yang paling penting.
Makanya gue di vlog-vlog gue, wawancara sama siapapun juga gue gitu. Karena ilmu operasional itu bisa lu dapetin di jalan. Lu bisa belajar dari siapa aja. Tapi sebelum lu memulai itu semua, satu yang harus lu bentuk, kepribadian. Karena kepribadian lu bakal bener-bener jadi apa ya? Atau kan perusahaan lu ini arahnya kemana? Dan gimana cara lu memimpin teman-teman lu selama ini? Pinnya udah bisa dikirim ya Mas, besok semua pesanan dikirim. Mas nggak pengen bikin pom di barat, kalau ada duitnya mah pengen. Pak Haji lagi nyari-nyari sih. Cuman tahun ini kan kita masih fokus di garasi boiler. Salam Soko Boler Mas. Boler apa nih? Mas nitip doa buat anak yatim Mas dan Pak Haji, semoga berkembang. Amin amin. Bah, kenapa sekarang jarang bikin vlog kabar? Ini lagi sibuk. Apaan? Waktu itu kan saya dipilih dalam perintah itu kan jadi punya akses bisnis mereka. Gak bisa, mereka harus ngejual nama gue dan harus pengetahuan gue. Kalau enggak berantem di sama kru. Di perusahaan ini yang paling didengerin sama anak-anak ya, kalau adik gue kan orang kantor, bapak sama gue doang. Yang lain kadang-kadang ya gerundel di belakang. Ya itu yang aku maksud. Kalian gak cuma nyuruh, tapi juga ngelindungin. Cara gue ngelindungin mereka ya. Biar kalau ada jeleknya, biar gue yang makan. Yang kerjaan kan. Kamu Ram, kamu udeng lu yang rasa ngurusi pistol lu yang ngeluh si Ramu. Di karyawan lu ngici, bucat tukaran terus. Ini aku ewan. Mas locker buat, ini jam berapa? Udah jam 11. Al, gue tantusin ngobrol sama Kak Cisoleh ya. Makasih banyak yang udah nemenin live ku. Kalian lagi kerja malam ini, si malam tetap semangat, tetap selamat beraktivitas, terus semoga semua hajat kalian dikabulkan oleh Allah, kalian diberikan kemudahan, rezeki diberikan kelancaran, ya kan? Terus kalian dan orang-orang yang kalian sayangi selalu dilindungi sama Allah dan juga diberikan kesehatan selalu. Tetap semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan setiap hari sama siapapun juga yang lu temuin. Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.